PLT Gubernur Aceh meninjau beberapa venue yang akan digunakan pada event PORA yang akan berlangsung di Janto 18 sampai dengan 24 November 2018. Meskipun hingga saat ini dari pantauan saat kunjungan kerja Nova Ariansah ke Janto, beberapa venue masih dalam proses pengerjaan. Namun Bupati Aceh Besar Mawardi Ali optimis mampu menyelesaikan sebelum hari H. Nova Ariansah dalam hal ini akan memastikan progres kesiapan venue PORA ini dengan menempatkan P2K Aceh yang dipimpin oleh Dr. Taqwallah untuk bisa memantau dan juga memberikan progres laporan kepadanya dalam kurun waktu minggu per minggu. Diharapkan proses pengerjaannya dapat terkontrol dengan baik. Ini nanti gimana bentuknya? Oke, apa? Gipsum juga. Gipsum. Profil. Iya, profil.